Karena banyak digunakan oleh penghuni rumah dalam jangka waktu lama, ruang keluarga harus dipastikan nyaman dan terbebas dari sumpek dan panas. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Dapatkan berbagai inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website ideaonline.co.id dan Instagram @ideaonline. Dan jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Cerdas siasati panas di ruang keluarga. Menyiasati panas, itulah yang mesti dipertimbangkan masak-masak saat merancang bangunan termasuk ruang keluarga. Poin inilah yang juga menjadi inspirasi bagi Mint DS saat merancang unit-unit rumah Stana Dharmawangsa yang terletak di Nusa Dua, Bali. Karena terletak di daerah pantai dengan cuaca yang cukup panas, unit-unit Stana Dharmawangsa sengaja didesain terbuka. Area yang jadi fokus bukaan adalah ruang keluarga, sebab ruang inilah yang nantinya akan banyak digunakan oleh penghuni rumah. Ruang keluarga harus dipastikan nyaman dan terbebas dari sumpek dan panas. Bukaan pada ruang keluarga di Stana Dharmawangsa cukup lebar karena memanfaatkan satu area dinding. Area tersebut dilengkapi pintu geser kaca yang dapat dibuka sewaktu-waktu penghuni rumah membutuhkan udara segar. Di lain sisi, penghuni tetap dapat menggunakan pengkondisi udara jika membiarkan pintu tertutup dan cahaya alami tetap dapat masuk. Selain sebagai siasat pengudaraan ruang, pintu geser kaca juga dapat menghemat ruang. Bukaan ke samping membuat pintu ini tidak banyak memakan tempat di area dalam maupun luar. Di balik pintu kaca, Anda bisa menemukan kolam renang yang tampak menyatu sebagai interior rumah. Keberadaan kolam ini tidak semata-mata sebagai area rekreasi penghuni. Lebih dari itu, kolam renang di tengah masa bangunan mampu menurunkan suhu rumah sehingga udara jadi lebih sejuk. Idea Lovers, demikianlah beberapa cara cerdas siasati panas di ruang keluarga. Semoga bisa memberikan inspirasi Idea Lovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini. Beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea.